Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di poin yang ketiga. Di dalam poin yang ketiga ni, saya nak tunjukkan dua perkara. Ada berapa? Dua perkara. Perkara yang pertama adalah saya nak tunjukkan perbezaan harga menggunakan Taobao Shipment dan menggunakan MyWow, aplikasi MyWow. Okey, saya akan tunjukkan dan saya akan buktikan bahawasanya menggunakan aplikasi MyWow, anda akan dapat penjimatan yang lebih berbanding menggunakan shipment di dalam Taobao tu sendiri. Okay, baik, sekarang saya plan untuk beli satu rak kasut. Okay, jadi saya dah type rak kasut kat sini. Saya translate dalam bahasa Cina. Saya copy. Kita pergi dekat MyWow. Kita buat carian dulu lah. Barang yang kita nak beli. Okay. Baik, kita tengok barang apa yang kita nak. Contoh, okay, saya pilih rak kasut ni lah. Yang lebih mudah ada kat sini. Banyak kasut ni boleh letak ni. Sangat praktikal. Saya boleh letak dekat office saya sendiri. Seperti biasa, kita akan add to cart. Barang yang kita minat untuk beli. Pergi dekat bahagian bakul kita ni. Dekat kita punya cart tu, bakul kita tu. Okay, contoh ini rak kasut yang telah saya pilih. Harga dia RM238. Okay. Kalau tuan-tuan ingat, seperti biasa kita ada dua cara untuk hantar barang. Sama ada kita nak hantar direct shipment ataupun kita nak menggunakan warehouse shipment after delivery lah yang kita namakan. Okay, baik. Sekarang ni, cost ataupun charge yang dikenakan sekiranya kita nak guna direct shipment, charge yang dikenakan oleh pihak Taobao adalah RM25 untuk 1 kilo. Bayangkan, okey? Anda bayangkan barang ni kalau kata berat dia adalah 10 kilo. Jadi anda perlu bayar sekitar RM250. Kalau kata berat kasut tadi 10 kilo, anda nak ship by air, anda perlu bayar sekitar RM250. Sekarang kita pergi dekat MyWow. Okey, kita nak tengok berapa harga yang dikenakan yang di charge oleh pihak MyWow. Okey, tuan-tuan pergi dekat bahagian price list. Di bahagian price list, charge yang dikenakan ada dekat sini tuan-tuan. Katalah tadi, rak kasut tadi berat dia adalah 10 kilo. Anda perlu bayar RM250, betul? Sekarang ni, kalau kata anda menggunakan MyWow, untuk 6 hingga 10 kilo, charge yang dikenakan adalah RM23 sahaja. Bermakna anda perlu membayar sekitar RM230. Kalau kata anda menggunakan Taobao, anda perlu bayar sekitar RM250. Menggunakan MyWow, anda hanya perlu bayar RM230. Anda dah buat penjimatan sebanyak RM20. Okey, baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya nak kongsikan hari ini adalah tuan-tuan, sekiranya anda membuat pembelian di Taobao, anda dilarang ataupun tak dibenarkan untuk menghantar barang-barang sensitif. Apakah kategori barang-barang sensitif? Saya dah senaraikan dekat sini. Contohnya seperti bateri, barang-barang ada bateri, barang-barang Bluetooth item, branded item, kopi item, chemical product, cosmetic product, liquid item, barang-barang berenjin dan juga medicine. Sekiranya menggunakan aplikasi MyWow, anda boleh hantar barang-barang tersebut. Ini berita yang sangat menarik. Taobao tak boleh offer, tapi di MyWow kita boleh offer. Kita boleh hantar barang-barang anda terus pergi ke Malaysia walaupun menggunakan kapal terbang pun tak ada masalah. Dan di sebelah kanan ini merupakan senarai harga sekiranya anda ingin menghantar barang-barang yang sensitif ke Malaysia. Taobao tak boleh buat, hanya dekat MyWow sahaja yang boleh buat. Okay, baik. Sekarang, okey, contoh rak kasut tadi saya tak plan untuk beli. Okey. Tapi katalah saya nak tunjuk dekat anda sekarang ni. Okey, ingat kita selepas kita buat pemilihan, kalau kata anda menggunakan Taobao, anda boleh pilih dekat sini. Okay, after the container ataupun direct delivery. Sekarang ni kita nak hantar dekat warehouse MyWow tu sendiri. Kan tadi kita dah masukkan alamat MyWow dekat tadi dekat account management. Sekarang kita nak hantar barang tersebut pergi ke warehouse MyWow tu sendiri. Okay, anda ingat tak? Okay, yang saya katakan tadi kalau kata ada 351 warehouse by air, kalau ada 11 adalah warehouse by sea. Okay, jadi saya nak hantar barang ni terus pergi ke warehouse kita di Guangzhou. Okay,
Ini alamat dia. Ini alamat saya di Gombak. Tapi ini saya nak hantar dulu pergi ke alamat warehouse di Guangzhou. Dia keluar kat situ. A315. Okey, ini betul. Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China. Okey, selesai. And then kita akan submit order. Buat bayaran. Kebiasaannya, pihak seller akan mengenakan charge maksima 10 yuan untuk hantar barang pergi ke tempat kita. Dan ada banyak seller yang mengenakan charge 0 renminbi untuk dia, barang kita dihantar pergi ke warehouse. Okey, sekarang untuk rak kasut ni saya tak nak belilah. Saya just nak tunjukkan contoh kepada anda. Okey, back to Taobao. Itu poin yang pertama yang saya nak kongsikan dalam langkah yang ketiga. Seterusnya, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah, okey, semalam saya telah beli phone holder. Okey, saya telah beli phone holder. Okey, ini phone holder tersebut saya telah beli dan barang tersebut pun telah tiba dekat warehouse. Saya dah check tadi, klik dekat order details. Okey, baik. Jadi, maklumat seperti ini akan keluar di paparan skrin anda. Kalau tak faham, tak ada masalah. Seperti biasa, translate to English. Okey, dan dia akan keluar seperti ini. Anda tekan dekat bahagian order details, dia akan keluar seperti ini. Logistik, way bill number. Okey, dalam poin yang keempat, saya akan tunjukkan kepada anda apakah kegunaan logistik dan juga way bill number. Itu saja untuk poin yang ketiga, step yang ketiga. Kita jumpa di step yang keempat. Aplikasi MyWork.